tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up. Halo guys, selamat sore. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik dan sehat. Dan ketemu lagi bersama aku Aga. Betul, dan saya Ajis. Saya Intan. Ketemu lagi di vlog kita ya, yang akan kita review sore ini ya. Tentunya kali ini kita bakalan nge-review makanan yang ada di Sirah Cijugul. Halaman rumah kita aja ya, halaman kantor. Ya, tempatnya di Kampung Sirah Cijugul. Betul banget, karena kali ini kita kan di sini banyak yang jualan ya. Iya. Jadi kita mau cobain yang di sini dulu ya. Betul banget. Kan kemarin udah sebelahnya Pak Sutri. Iya. Terus udah warung Teh Mila ya. Betul. Terus udah di lapang, sekarang mau Cuanki si Emang yang katanya enak banget dan viral banget di sini ya. Pokoknya mah Cuanki enak banget. Betul, pedes banget. Enak pokoknya. Wajib. Hujan-hujan kayak gini ya, udah gerimis, kita makan coki, mantap. Jadi yang anget-anget kan ya? Oke guys, gak usah lama-lama, selapar yuk. Yuk, let's go. Nah guys, kali ini kita udah pesen ya. Betul. Dan ini cuankinya enak banget. Pokoknya di Sirah Cijugul udah. Cuanki siapa? Cuanki si Emang. Emang sama. Oh, iya, hamba Allah. Pokoknya nanti aku spill ya guys. Iya. Ini lagi dibikinin. Ini guys ini. Karena di sini. Dan nanti kita mau pakai ini guys tuh. Itu tulang atau daging? Ini tulang. Tapi banyak dagingnya ya. Satu asap porsi. Nah guys, ini lihat aku lagi pesen cuankinya mang. Cuankinya aku pesen 5 weh. Cuankinya 5. Masih ayano iya mang nu di Candi Kulub. Tuh guys, lihat cuankinya itu ya. Khasnya wanginya ya khas banget gitu. Mang cuankinya ngadamel lira. Betul banget, Mang. Jadi penuh dengan cinta, guys. Oh, janten ieu mah asli merang Mang gitu nya. Oh iya, segante atau bisi meser di warung atau di pasar gitu nya. Tuh, guys. Lihat. Coba ntar. Mang pasana menang Mang sanes. Pokoknya ini mah mantul guys. Kameramen aja udah ngiler pengen. Terusnya pantesan bisa. Kita mau pakai cabe ya. Cabe na bias mang ting seueur. Tinggal cabe na ge ieu mah guys, ieu alami. Burahai. Geus ah. Mang cabe na asli. Ada. Sudah guys. Nih. Apa artinya burahai? Ini guys, kalau aku pakai cabe seperti ini guys. Kamu enggak pakai saus kecap? Mang yo ieu. Aku juga cukaan dikit, Is. Dasar. Seetik. Itu. Mang namot ieu lah sakedap. Cuka yang paling mantap banget karena ini asli banget cuka ya, guys ya. Nah, guys. Aku udah pesen dan aku mau makan di lantai satu kantor aku ya. Betul banget. Kantor Media Tama. Seperti ini. Tuh. Guys, tuh guys, punya aku. Ya. Berselera banget kan? Aduh. Nah guys, ini aku udah pesen cuanki si Emang ya, yang suka betul viral di sini. Karena di sini cuma tukang cuanki cuma satu. Hanya ada satu, itu pun baru ya. Iya. Dan aku paling suka cuanki. Kamu suka? Suka kalian? Banget lah. Soalnya murah kan, bisa gocengan. Betul. Tuh guys, ini segini cuman berapa tadi teh? 9.000 ya. 9.000. Iya. Tuh. Orang kocekin helanya. Dan di sini kita juga beli kerupuk di warung depan. Ada juga sukro biar geger letrukan ya. Jadi ini ada tambahan. Dan ini juga ada minum es jus biasa dari warung depan. Iya, betul banget. Dari warungnya Bu Cucu, warung Pak Sutri. Miss Glenyu. Udah aku spill ya, guys, itu warungnya Pak Sutri kemarin-kemarin. Betul banget. Iya. Yang ada di depan kantor ya. Iya. Nah, ini lihat guys, lihat tuh. Kalian pasti ngiler ya, lihat cuankinya. Dan ini cabenya cabe inul asli, guys.
Murah kali. Pokoknya nama ieu bakal enak pisan. Dan aku pakai topping ini. Tulang. Ke topping tulang ya sama. Pakai cuangki terus pakai baso. Basonya berapa? Dua. Dua. Sama dua. Dua. Oh iya dua benar. Oke guys, aku mah haus ini tehnya jadi mau minum dulu. Boleh. Sok makan dulu. Kita ketemu minum ah, bener. Siniin aku itu punya aku. Ayam aku warna hijau itu. Aku suka melon ini. Oh, melon. Oke guys, kita cobain minumannya. Melon tekan yang di sini ada namanya melon. Di sini namanya melan. Oh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa sukronya biar gegelet rukan. Bismillahirrahmanirrahim. Awas kamu mencerot ke muka aku. Enggak lah. Kamu mah makannya kayak di hutan. So, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya itu. Aku mah pedes banget. Karena cabenya banyak banget. Betul banget, iya. Guys. Ini snap buatan sendiri ya, si Mang. Iya. Si Mangnya coba aku cobain dulu ya. So. Enak guys. Enak ya? Masa? Coba buatan sendiri katanya enak. Ikannya itu kerasa banget. Ya kan? Jadi nggak alot ya ini cuangkinya. Kalau buatan sendiri kan biasanya tuh alot kalau cuangki, ini emang nggak. Oke hey guys, aku cuangkinya cobain ya. Coba gerak. Benar nggak? Ikannya kerasa banget ya? Tapi ini ikannya kayaknya, udah bubuk ya? Ini kayaknya pakai tenggiri, tahu nggak? Kalau tenggiri di sini pasti mahal. Oh, bakalan kejangkau ya? Kalau di kita mah pastinya ikan tapi yang biasa aja atau pindang ya biasanya. Ikan tapi yang enak. Dibikin pindang. Enak kok asli guys. Kena guys. Kerupukannya ulah hilap. Tak mana, badan mana? Ajis aku ini ya, ini ajis. Boleh. Tuang-tuang. Kalau guna. Mereka berdua. Tuh guys, kita makan. Ini punya aku ya nanti setelahnya. Enak banget. Kita cobain ah tulangnya. Kameramen jangan ini ngiler ya. Ini udah cuci tangan ya guys ya, jadi udah steril. Enak banget. Gimana? Enak banget. Aku cobain baksonya ya. Cobain. Dilawakin. Ini asli enak. Oh, ini baksonya kayaknya bakso pasar deh. Oke okay, guys, kita makan lagi ya. Ini guys penampakannya. Ini cuangki buatan sendiri kata si Mama. Jadi enak banget ya. Harus coba pakai kerupuk. Biar teman mantul. Kerupuknya kita taruh cuangki seperti biasa. Ke tulangnya guys. Aku garoget dulu ya. Penampakannya gini guys. Aku sampai kelilipan guys. Belum barusan. Ini. Enak. Ini enaknya. Jadi ininya alot tapi mateng. Biasanya sih suka alot banget. Jadi kan empuk gitu. Kalau ini nggak terlalu empuk. Ya, apa itu daging? Nggak terlalu empuk ini. Aku suka banget mie-nya, jadi mie-nya itu gak terlalu ini gak terlalu mentahnya gak pas gitu. Lembek ya? Mantap, pas emang mulai airnya, cabenya sama. Airnya aku seruput. Tuh guys, aku mau makan dulu ya. Menghilap kerupukan guys. Aku masukin semuanya ya kerupuknya. Ini namanya kerupuk tahu guys.
Oke. Okay. Ini cuangkinya udah habis. Hmm. Aku sekarang mau nyobain yang bakso. Ini yang baksonya kayak empuk banget tuh. Iya, terlalu empuk. Empuk banget. Kalau cuangkinya pokoknya enak banget ya. Enggak tahu ini rasanya baksonya gimana. Kita coba ya, pakai aja sama air. Kalau untuk bakso kayak bakso yang di pasar. Baksonya kayak yang di pasar. Empuk banget. Lembek. Enak sih. Kita belaukan lagi ya. Kalau ada saus sama cabe udah di saus sama cabe. Enggak ada guys. Aku habisin ininya guys. Tulang. Pokoknya mah buat kalian datang aja ke yang tadi udah disebutin ya, posisinya kita di kampung Sira Cijubo guys. Tepatnya di desa Panjiwangi ya. Karawang Kaler. Iya, di kampung kita kan ada Cuangki. Ada Cuangki. Guys, ini habis. Gua. Kok mau bekehkan ininya? Kenapa ya sekarang kalau makan tulang-tulang kayak gini enak gitu? Karena kan kita tulang rusuk. Tapi ini enak kali, tulang rusuk. Kalau tulang punggung capek. Ini mah guys, saking enaknya jadi nggak bisa berkata-kata. Semuanya fokus sama makanan kita. Iya enak dong. Udah hujan, cedem, alias poek. Makan yang anget-anget. Makan cuangki depan rumah. Mantap. Mantap banget. Ini yang lembeknya tuh bakso sama ini ya. Apa? Mie. Guys, ini pedasnya, pedas banget guys. Belakang. Cek. Enak ya? Guys. Oke, pada sana. Tentan. Cuang kita nan artinya. Dari uang jalan kaki. Tuh, yeay. 5.000, 5.000. Utang di Ajis 5.000. Kan betul mah 50 gitu. Marebu guys. Marebu tapi kedigitan masih duit nak. Kasiannya cari uang jalan kaki. Ya benar. Kan cuang. Singkatan dari cuang. Kalau sekarang kan rata-rata kebanyakan kena motornya. Pakai motor. Pakai motor. Cuman kalau pakai motor kan kita jarang mang gitu. Langsung gini ngurut nyut gini. Sangat tertarik. Kalau cuang kita kan truk langsung rata mang langsung datang. Kita sih gak bisa. Tuh guys dagingnya. Guys aku pakai Sunda guys. Udah gorokot lagi ya. Nah, pada siang ya. Aku tadi nggak tahu berapa levelnya, cuman langsung buat cabai yang apa? Kamu pedes? Pedes banget. Berarti ini cabai asli ya? Udah habis ah, ulangnya. Cabai asli kan? Kerupuk.
Saya kulit sedikit lagi guys. Ramu kalau kaget. Pedes sekali ini. Ya ramu kalau ya. Itu teh biasa nama masuk. Enggak. Oh enggak. Ini kan diseduh. Nyerang. Jadi nyerang. Tulangnya deh. Buk. Oh. Udah kenyang ah. Pokoknya mah enak banget sih cuangki. Cuangki di mana-mana tuh enak ya. Kalau kalian enggak suka cuangki boleh juga komen nanti ya, komentar di bawah. Yang enggak suka, yang suka bisa komen. Aku dulu enggak suka cuangki. Tapi kenapa jadi suka? Tapi semenjak dibawa sama Bu Bos, Pak Bos, di Cuang yang Garut yang waktu itu. Gimana? Dari sana, jadiin keluyan sama Cuangki. Jadi suka gitu. Aku paling suka sama Cuangki itu pedes. Jadi pedesnya itu asli cabenya gitu. Jadi enggak buatan. Ini udah habis. Dikit lagi. Aku masih ada. Aku mah kalau makan cuangki sukanya sama airnya nanti habis. Gini lagi guys. Ah, mantul ya mah. Nih kita uapkan. Aku habis guys. Aku tinggal minum ini dulu ya. Aku kepedesan guys. Nah guys, kali ini lihat aku udah habis. Aku airnya gak habis karena ini kepedesan ya. Aku habis sampai akar-akarnya guys. Pokoknya kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya seperti biasa. Dan jangan lupa komen ya buat kalian semua. Betul banget. Biar kita lebih semangat. Pokoknya nanti kita bakalan ada lagi ya vlog-vlog kita yang dari mau dari kampung halaman kita, mau dari kota-kota, pokoknya kita akan jelajahi kuliner-kuliner yang ada di Garut. Guys. Apalagi yang viral-viral ya. Iya. Jadi kalian infokan kalau ada yang viral nanti kita kunjungi ya. Betul banget. Oke guys, vlognya kita tutup dulu sampai di sini ya. Karena kita mau lanjut kerja. Betul. Dan kita kali ini nggak usah pakai mobil karena kita langsung ke kantor. Betul. Dan vlognya kita tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.